Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Rapukaye. Pada video kali ini aku mau bikin bolu kukus mekar yang enak, lembut, dan mekar sempurna hanya menggunakan satu butir telur. Mau tahu caranya? Nonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Rapukaye. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan satu butir telur, 160 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 250 gram tepung terigu, 1 saset vanili bubuk, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh SP, dan 250 ml susu full cream. Ini kita mixer selama 8 menit hingga adonannya mengembang dan berwarna putih kental berjejak. Setelah dimixer selama 8 menit, adonannya ini udah mengembang dan berwarna putih kental berjejak. Kemudian matikan mixernya. Aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi dua bagian. Untuk satu bagiannya, tambahkan pasta coklat atau pewarna coklat secukupnya. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Siapkan cetakan bolu kukus yang sudah dialasi dengan paper cup. Kemudian semprotkan adonan ke dalam cetakan. Untuk motifnya diselang-seling aja sesuai selera masing-masing.
Nah, ini udah selesai kita cetak, kemudian siap untuk kita kukus. Panaskan kukusan, pastikan kukusannya itu udah benar-benar panas dan beruap banyak. Masukkan adonan bolu yang sudah dicetak tadi ke dalam kukusan. Kukus selama 10 menit menggunakan api paling besar. Setelah dikukus selama 10 menit, bolunya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Kemudian lanjut kukus sisa adonan tadi. Ini juga kita kukus selama 10 menit menggunakan api paling besar. Setelah dikukus selama 10 menit, bolunya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Untuk satu resep ini saya dapat sebanyak 17 buah bolu kukus mekarnya. Nah, ini dia bolu kukus mekarnya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Teksturnya lembut dan empuk banget. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak banget. Manisnya juga pas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, 160 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 250 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, 250 ml santan, 1 sendok teh SP. Kemudian mixer adonannya hingga mengembang dan berwarna putih kental berjejak. Setelah dimixer selama 8 menit, adonannya udah mengembang dan berwarna putih kental berjejak. Kemudian matikan mixernya. Aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan semua adonan tercampur rata. Tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Ini adonannya udah tercampur rata, kemudian siap untuk kita cetak. Siapkan cetakan bolu kukus yang sudah dialasi dengan paper cup, kemudian tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh.
Nah, ini udah siap dicetak, kemudian siap untuk dikukus. Panaskan kukusan, pastikan kukusannya itu udah benar-benar panas dan mengeluarkan uap banyak. Masukkan bolu yang sudah dicetak tadi ke dalam kukusan. Kemudian kukus selama 10 menit menggunakan api paling besar hingga matang. Setelah dikukus selama 15 menit, bolunya udah matang. Kelihatan cantik dan mekar sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan bolunya dari kukusan. Kemudian lanjut kukus sisa adonan tadi. Ini juga kita kukus selama 10 menit menggunakan api paling besar. Setelah dikukus selama 10 menit, bolunya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Untuk satu resep ini, saya dapat sebanyak 17 buah bolu kukus pandan mekarnya. Nah, ini dia bolu kukus pandan mekarnya udah matang. Bolunya cantik banget, kelihatan lembut dan mekar sempurna. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak dan gurih banget. Teksturnya lembut, manisnya juga pas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 bungkus kecil vanili bubuk, 250 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh SP, dan 250 ml santan. Kemudian mixer adonannya selama 8 menit menggunakan kecepatan bertahap hingga adonannya mengembang dan putih kental berjejak. Setelah dimixer selama 8 menit, adonannya udah mengembang dan berwarna putih kental berjejak. Kemudian matikan mixernya. Tambahkan 100 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan. Kemudian ini kita mixer sebentar aja hingga tercampur rata. Nah, ini adonan yang udah tercampur rata, kemudian matikan mixernya. Aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur rata.
Siapkan cetakan, di sini saya menggunakan cup es krim ukuran 50 ml. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh. Nah, ini adonan udah siap dicetak, kemudian siap untuk kita kukus. Panaskan kukusan, pastikan kukusannya itu udah benar-benar panas dan mengeluarkan uap banyak. Kemudian masukkan adonan yang sudah dicetak tadi ke dalam kukusan. Kemudian kukus bolunya selama 10 menit menggunakan api paling besar hingga matang. Setelah dikukus selama 10 menit, bolunya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Lanjut kukus lagi sisa adonan tadi. Ini juga kita kukus selama 10 menit menggunakan api paling besar. Setelah 10 menit, bolunya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan bolunya dari kukusan. Untuk satu resep ini saya dapat sebanyak 10 buah bolu kukus mekarnya. Nah, ini dia bolu kukus mekar ubi ungunya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Teksturnya lembut dan empuk. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak dan lemak banget. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Siapkan wadah. Masukkan 1 butir telur, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 250 gram tepung terigu, 2 saset kopi instan tanpa ampas. Di sini saya menggunakan cappuccino. 1/2 sendok teh baking powder. 1 sendok teh SP. 250 ml air. Kemudian ini kita mixer hingga mengembang dan berwarna putih kental berjejak.
Setelah dimixer selama 8 menit, adonannya ini udah mengembang dan berwarna putih kental berjejak. Kemudian matikan mixernya. Kemudian adonannya ini saya aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur rata. Siapkan cetakan bolu kukus yang sudah dialasi dengan paper cup. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh. Nah, ini udah selesai, kemudian siap untuk kita kukus. Panaskan kukusan. Pastikan kukusannya itu udah benar-benar panas dan mengeluarkan uap banyak. Kemudian masukkan adonan bolu yang sudah dicetak tadi ke dalam kukusan. Ini kita kukus selama 15 menit menggunakan api paling besar. Setelah dikukus selama 15 menit, bolunya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Kemudian lanjut kukus sisa adonan tadi. Ini juga kita kukus selama 15 menit menggunakan api paling besar. Setelah 15 menit, bolunya udah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan.
Nah, ini dia bolu kukus mekar cappuccino yang udah matang. Bolunya kelihatan cantik dan mekar sempurna. Teksturnya lembut dan rasanya enak banget. Untuk satu resep ini, saya dapat sebanyak 15 buah bolu kukus mekar cappuccino-nya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. ...300 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh garam, 500 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh SP, 500 ml santan. Kemudian ini kita mixer hingga adonannya mengembang dan berwarna putih kental berjejak. Nah, ini kita rapikan bagian pinggirannya agar adonannya itu tercampur rata. Setelah dimixer selama 10 menit, adonannya udah mengembang dan berwarna putih kental berjejak, kemudian matikan mixernya. Aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua adonan tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama rata. Untuk bagian pertamanya, tambahkan pewarna makanan merah secukupnya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Untuk bagian keduanya, tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya, kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Untuk bagian ketiganya, tambahkan pewarna makanan kuning secukupnya, kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata.
Siapkan cetakan bolu kukus yang sudah dilapisi dengan paper cup, kemudian tuang adonan ke dalam cetakan. Untuk warnanya diselang-seling aja sesuai selera. Nah, ini udah selesai kita cetak, kemudian siap untuk kita kukus. Panaskan kukusan. Untuk kukusannya ini pastikan udah benar-benar panas dan mengeluarkan uap banyak seperti ini. Masukkan adonan bolu yang sudah dicetak ke dalam kukusan. Kemudian ini kita kukus selama 15 menit menggunakan api paling besar. Setelah dikukus selama 15 menit, bolunya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan bolunya dari kukusan. Untuk satu resep ini saya dapat sebanyak 32 buah bolu kukus mekar rainbow-nya. Nah, ini dia bolu kukus mekar rainbow-nya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak dan lembut banget, manisnya pas. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh SP, dan 250 ml susu full cream. Kemudian ini kita mixer hingga adonannya mengembang dan berwarna putih kental berjejak.
Setelah dimixer selama 8 menit, adonannya udah mengembang dan berwarna putih kental berjajak. Kemudian matikan mixernya. Aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian bagi adonan menjadi 4 bagian. Untuk satu bagiannya, tambahkan pewarna makanan merah secukupnya, kemudian aduk hingga tercampur rata. Untuk satu bagiannya lagi, tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya. Di sini saya menggunakan pasta pandan, kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Untuk satu bagiannya lagi, tambahkan pewarna makanan kuning secukupnya, kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Untuk bagian terakhirnya, biarkan dia berwarna putih. Siapkan cetakan yang sudah dialasi dengan paper cup, kemudian tuang adonan ke dalam cetakan. Untuk warnanya, kita selang-seling aja, warna merah, putih, dan hijau. Nah, ini udah selesai, kemudian siap untuk kita kukus. Panaskan kukusan, pastikan kukusannya itu udah benar-benar panas dan mengeluarkan uap banyak. Kemudian masukkan adonan bolu yang sudah dicetak tadi ke dalam kukusan.
Kemudian ini kita kukus selama 15 menit menggunakan api paling besar. Setelah dikukus selama 15 menit, bolunya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Lanjut kukus sisa adonan tadi. Ini juga kita kukus selama 15 menit menggunakan api paling besar. Setelah dikukus selama 15 menit, bolunya udah matang. Kelihatan cantik dan mekar sempurna, kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Untuk satu resep ini, saya dapat sebanyak 14 buah bolu kukus mekarnya. Nah, ini dia bolu kukus mekarnya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak dan lembut banget, manisnya juga pas. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.